Kita awali berita pertama pemirsa, masjid bersejarah yang dibangun oleh Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo di Desa Ampalas, Kelurahan Bebanga, Kabupaten Mamuju, menjadi salah satu bukti penyebaran siar Islam di Sulawesi Barat. Namun sayangnya, masjid bersejarah ini justru kondisinya tidak terawat dengan baik. Sebuah peninggalan masjid bersejarah yang dibangun oleh Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo menjadi salah satu bukti penyebaran siar Islam di Tanah Mamuju. Diketahui masjid yang dibangun sejak tahun 1933 dan memiliki luas 7x9 meter persegi bernama Masjid Nurul Huda. Masjid ini memiliki keunikan, yakni air sumur yang terletak di samping masjid rasanya tawar meski posisi sumur tersebut berada di pinggir pantai. Bahkan salah satu buku khutbah peninggalan Imam Lapeo bertuliskan Arab yang berada di masjid ini masih digunakan hingga saat ini. Namun sayangnya, masjid yang memiliki nilai historis tinggi ini justru tidak terawat dengan baik dan tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Selain tidak terawat, masjid ini juga sudah tidak digunakan lagi untuk beribadah. Ini masjid, sebelum jadi masjid ada dikatakan musalla. Terus sebelum musalla ada dikatakan langgar, itu yang katakan langgar, istilahnya panggung, masih lantai bambu. Terus itu diganti dengan musalla, dilanjutkan oleh Bapak Haji Imam Lapeo dulu, peletakan batu pertama pada tahun 1933. Ini sudah peletakan batu pertama oleh Haji Imam Lapeo, sudah dikatakan masjid. Dikasih nama Masjid Nurul Huda Ampalas. Hingga sekarang khutbah tidak pernah dirubah-rubah, mau pakai terjemah Pak. Warga setempat berharap ada perhatian dari pemerintah daerah agar masjid yang memiliki nilai historis ini dapat dilakukan perbaikan guna menjaga situs bersejarah penyebaran sias Islam di Tanah Manakara. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.